kembali lagi dengan saya di Amin Kun Channel. Nah, bagaimana jika beli Apple Watch Series 4 di tahun 2019? Penasaran kan? Yuk kita tonton atau simak sampai habis. Jangan lupa di subscribe ya. Enjoy for watching. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Amin, yaitu unboxing. Nah, kali ini seperti biasa saya suka pakai online shopping mode. Karena kenapa? Yang pertama, packagingnya bagus dan barangnya sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan expectation, and then orangnya ramah. Dan sekali order itu kalau nggak salah ya, ada yang kurang dari 24 jam, cuma 12 jam aja udah nyampe gitu loh. Paling lama itu sampai 3 hari gitu, 2-3 hari itu paling lama gitu. Dan harganya masya Allah lumayan murah-murah barangnya. Untuk penjelasan dari Nur sudah dijelaskan video yang lalu ya, tentang unboxing Apple Pencil Part 2. Oke, sekarang langsung aja, ini dari Nun. Gak tahu ya saya order berapa barang. Nah, yang ini yang terakhir nih, datang 2. Yang pertama ini iWatch, terus yang kedua screen protector atau tempered glass ya. Tempered glassnya milik iPad 6th generation 2018. Untuk yang tempered glass yang iPad nggak usah di unbox lah, nanti aja, nggak perlu dimasukkan di YouTube. Oke, nah ini dia iWatch, langsung kita buka aja ya. Maaf, ini pakai pisau dapur. Allah, packaging kalau untuk nun.com itu bagus banget. Jempol 2. Look at that, what is that? Oh my god, gila banget saya beli kayak gini ya. Ini dia, sayang, penyok. Lihat tuh, apa penyok ya? Gak mungkin dari sini. Ya kecewa lah dikit ya, kenapa penyok coba. iWatch Nike Plus, lihat ini nomor apa ini, terus ini dia iWatch series iWatch series 4, space grey aluminium case, anthracite black Nike sport band, 40 mm. Okay, jumpa seperti ini sampai ada nomor email. S4 GPS space grey aluminium case. Oke, langsung aja ya, langsung buka gini ya.
gak nyangka akan beli kayak gini. Bilang apa ya, masya Allah, apa astagfirullah. Tunggu, tunggu dengan buka dulu, lihat. Oh, ada dua case ya, ada dua box. Cuma gini doang. Singkirin. Kita punya dua box. Yang pertama strapnya. Tuh lihat. Nike Sport Brand, Brazilian Sport Night, Nike Sport Tumbler. Bla 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 bla. 40 mm. Nanti bakalan kayak gini. Oke, yang ini adalah jamnya. Tuh lihat. Langsung buka. Ini apa ini dulu ya? Stripnya aja dulu. Sayang, penyok. Ya, sedikit kecewa sih. Kenapa sampai penyok gini ya? Tuh lihat. Kecewa. Bukanya gimana nih? Stiker ya, berarti.
kecil 50 cm 50 mili. Ini dia, ini kayaknya dari kulit ya. Predator. Human mukanya. Oh my god. Lucu ya, kecil. Battery to continue, connect Apple Watch to its charger. Okay, just wait.
Saya sudah beli. Saya kalau yang ini original, maksudnya dari strap dari Apple-nya, Nike strapband Nike Plus. Nah, yang ini saya beli di Indonesia, gak tahu harganya murah banget. Terus yang ini beli di Mekah, murah banget. Ini cuma berapa real ya, kalau gak salah 20 real kalau gak salah. Terus yang ini bisa beli di Indonesia, oh, lumayan. Dan ini saya pakai silikon. Kenapa? Soalnya ya gimana ya, mas, takut layarnya, takut ada scratches atau goresan gitu. Sebelumnya saya pernah pakai itu screen protector buat Apple Watch, tapi tingkat kesensitifnya, sensitifannya itu berkurang ketika di touch gitu. Jadi aku mendingan silikon aja nih. Oke, sekian dari video unboxing dan sekaligus review. Sekian dan terima kasih. Wassalam.